Assalamualaikum. Pada minggu ini, kami sekeluarga ingin membawa anda ke dua destinasi yang menarik yang ada di Perak, iaitu di Kelly Castle dan Pulau Misa. Kelly Castle ataupun Rumah Istana Kelly atau Rumah Kilas telah dibina pada tahun 1905 oleh seorang peladang getah terkemuka Scotland bernama William Kelly Smith. Bangunan tiga tingkat dibina mengikut reka bentuk sebuah istana Mogol di Bandar Agra, India. Tukang-tukang binaan bangunan tersebut dibawa khas dari Madras. Sekarang kita akan memasuki Kelly Castle, apa? Istana Kelly ya. Bangunan ini mempunyai 14 buah bilik, sebuah bilik bawah tanah dan terowong rahsia. Itu juga dilengkapi dengan lift yang pertama dibina di tanah Melayu. Di tingkat kedua pula akan dibina sebuah padan tenis berlantaikan simen. Bangunan ini tidak sempat disiapkan setelah Kelly Smith meninggal dunia di pelabuhan Lisbon, Portugal. Untuk mengambil lift yang ditempah pada 11 Disember 1926, bangunan yang kekal dalam keadaan sedang dibina telah menjadi tarikan pengunjung ke Batu Gajah kerana keunikannya. Ada yang mengatakan bahawa rumah Kelly Smith ni berhantu dan boleh dikatakan setiap malam rohnya berlega-lega di kawasan ini untuk menjaga rumah agamnya. Sejauh manakah cerita ini? Wallahualam. Bilik utama lah. Sekarang kami berada di perkampungan warisan budaya Pulau Misa Melayu, Porta. Kalau korang nak rasa seperti ada dalam zaman Kesultanan Melayu, korang wajib singgah sini. Setiap hujung minggu, macam-macam aktiviti diadakan di Balai Rong Seri. Untuk maklumat lanjut tentang tempat ni, korang boleh follow page FB mereka di Perkampungan Warisan Budaya Pulau Misa Melayu.